Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guys. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini saya mau menggoreng ikan layur ya. Ini saya ikan layurnya sudah saya potong-potong dan saya lumuri garam sedikit ya, karena majikan dan orang Taiwan itu enggak suka asin ya. Jadi sedikit aja ya. Di sini saya sudah siapkan teflon ya untuk menggoreng, dan ini teflon saya lap dengan tisu ya. Setelah itu teflonnya itu harus panas ya, harus panas dan kayak mengebul gitu, baru kita cek panas apa belum. Nah, ini sudah panas dan masukkan minyak ya. Minyak ini harus panas ya, guys ya. Karena kalau enggak panas, walau pakai teflon sekalipun itu biasanya masih lengket ya. Pokoknya harus panas dan mengembul baru kita masukkan ikan. Nah, ini sudah panas ya. Saya masukkan ikannya dan goreng dengan api sedang ya. Oke, guys, ikuti terus video saya sampai selesai ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin.